siap, it's me, Naila, in the future. Jadi aku tuh lupa record opening di video kali ini. Jadi maaf banget kalau misalnya kualitas videonya juga beda. Tapi nanti kalian gak bakal nonton kualitas yang kayak gini waktu pas aku makeup-an. Intinya di makeup kali ini adalah makeup rutin terupdate aku, plus tambahan-tambahan makeup yang biasanya bisa dipakai buat lebaran atau main ke yang tempat-tempat niat. Paham gak sih kalian tuh main ke tempat niat tuh kayak yang foto-foto gitu kan. Sebenarnya makeup rutin aku yang bener-bener rutin daily gitu, kalau misalnya aku kayak cuman ketemu sama temen doang gitu, itu tuh aku cuman pakai biasanya tuh concealer, cream blush, lipstick, sama kadang juga aku pakai bedak, kadang enggak gitu. Biasanya juga kalau aku mau ke acara-acara atau mau ke tempat yang lebih niat, aku tambahin highlighter atau aku tambahin brow cara, kayak gitu deh. Jadi semua makeup itu selera. Oke, selamat menonton. Jadi di sini aku udah pakai moisturizer sama sunscreen. Terus ini aku mau pakai concealer. Aku tuh biasanya langsung aja pakai concealer untuk sehari-hari. Aku nggak suka pakai foundation atau BB cream karena rasanya tuh kayak berat aja gitu. Terus aku langsung blend aja pakai tangan. Nggak tahu kenapa, tapi aku lebih suka blend concealer itu pakai tangan. Kayak lebih nyatu aja gitu. Bawah mata aku itu lumayan hitam, jadi concealer itu salah satu step yang paling penting di makeup rutin aku. Tada, ini dia hasilnya setelah pakai concealer, benar-benar kelihatan lebih fresh kan? Terus lanjut ke blush on, aku pakai blush creamnya dari BLP. Aku campur dua warna gitu, karena ini benar-benar bagus banget sih kelihatannya natural, tapi kayak ada warnanya, jadi lucu gitu deh. Terus aku langsung tap-tap aja di pipi, baru di blend deh pakai beauty blender, karena kalau di blend pakai tangan, dia malah jadi hilang warnanya, guys. Sebenarnya makeup rutin aku berhenti di sini aja. Aku cuma pakai concealer, blush on sama lipstick biasanya buat hari-hari. Tapi karena ini tuh makeupnya bisa dipakai buat lebaran atau acara-acara yang penting gitu, makanya aku tambahin bedak. Terus aku tambahin blush on lagi yang powder. Terus aku tambahin highlighter. Terus aku pakai penjepit bulu mata. Oh ya guys, aku tuh jarang banget pakai maskara kalau emang sehari-hari. Bahkan sebenarnya kalau ke acara juga aku jarang pakai maskara karena aku males buat ngapusnya, guys. Dan yang terakhir adalah brow cara. Ini makeup tambahan yang biasanya aku pakai kalau misalnya mau ke acara. Gak cuma acara doang sih, kayak misalnya mau ketemu sama temen atau mau ke tempat-tempat yang lebih niat gitu. Dan jangan lupa lip product, mau makeupnya natural apa enggak tetap harus dipakai. Ini aku pakai lip tint ya. Dan ini dia hasil makeupnya setelah aku tambahin lip gloss biar kelihatan lebih fancy. Padahal kalau makeup rutin aku nggak pernah pakai lip gloss sih, karena nggak enak dan nggak nyaman. Karena makeup ini juga bisa buat lebaran, jadi aku juga coba buat pakai hijab. Gimana? Masih kelihatan makeupan kan? Tapi nggak over. So ya guys, that's it for today's video. Makasih banyak semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini tuh bisa menginspirasi buat kalian. Dan sebenarnya makeup ini tuh bisa kalian pakai kemana aja, kemanapun kalian mau. Karena sebenarnya aku juga kalau makeupan tuh kayak mood-moodan gitu loh. Tergantung kayak hari ini pengennya cuma pakai bedak doang, ya udah pergi aja pakai bedak doang gitu. So yeah, that's it for today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in another video. Don't forget to be awesome. Bye bye.